Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah baru sekejap tadi telah berakhir perlawanan dua perlawanan Liga Bola Sepak J2 antara pertawanan pertama antara Avispa Fukuoka dan Tokushima Botis, di mana Avispa Fukuoka menang 1-0. Namun demikian, Tokushima Botis kekal tetap menjadi juara Liga J2 kerana perbezaan gol yang lebih baik. Dan dalam satu lagi perlawanan, perlawanan langsung, Vivare Nagasaki berjaya mengalahkan Zugen Kanazawa 3-1. Dan keputusan ini sebenarnya lebih kepada untuk meletakkan kedudukan Nagasaki ini di tempat yang ketiga, yang walaupun kebiasaannya boleh layak ke playoff, tapi kali ini mereka tidak dapat naik ke, tidak berpeluang untuk naik ke J1 dan kekal di J2. Dan nampaknya Nagasaki, Vivare Nagasaki, yeah, perlu terus berusaha untuk memburu tempat ke G1 pada tahun 2020. Jadi bola sepak Jepun telah berakhir pada hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada tahun hadapan, pada musim hadapan. Wassalam. Suatu yang mungkin pasukan Liga Malaysia boleh contohi dari Liga Jepun ni lah, pada perlawanan tempat sendiri yang terakhir, mereka akan mengadakan satu event penutup untuk menghargai penyokong-penyokong mereka. Jadi kalau pasukan Liga Malaysia, terutamanya JDT, boleh melakukannya pada tahun hadapan, jadi budaya yang baik ini boleh kita masukkan dan kita terapkan di Liga Bola Sepak kita. Okey, wassalam. Satu sorakan ultra yang kita dah ikut di Malaysia ni, kita akan dengar sebentar lagi mereka menyanyikan dalam bahasa mereka yang kita akan ikut. Okey, khas untuk penyokong-penyokong lagi 9, tahun depan kita akan berjuang untuk ke Liga Super 2022. Yah! Ya negeri 9, hari ini kita mesti menang. Oh, Bin, jangan Bin kita.